Nama saya Wibisono, pemilik perusahaan bis pariwisata PT Karya Jasa Transport di Yogyakarta. Perusahaan saya berdiri mulai tahun 1994 hingga hari ini 2018. Awal mulanya saya mempunyai satu buah bus pada tahun 1994. Pada tahun 1997 saya didatangi oleh sales dari Hino PT Duta Cemerlang Motor Semarang untuk menawarkan Chassis Hino RG. Lalu saya ambil satu unit dan ternyata sangat handal dan sukses untuk mencari duit di jalan. Seterusnya saya memakai Chassis RG disusul dengan R260, FB130, RN285, FC190. Jumlah yang saya punyai sekarang 167 unit, semuanya Hino dan semuanya dibuat dengan karoseri Laksana Ungaran. R260 sangat sukses. Dimulai terbit 2008 hingga hari ini masih belum ada penggantinya. Tapi perlu dipikirkan juga R260 harus ganti yang lebih canggih dengan mesin yang lebih besar dan sensor yang lebih akurat untuk mendeteksi mesin selama perjalanan. Pelayanan untuk spare part dari PT Duta Cemerlang dan pelayanan untuk sales sasis cukup bagus. Hino harus mengeluarkan varian sasis lain untuk bisa bersaing dengan merek lain, Mercedes atau Scania yang semuanya mesin-mesinnya canggih serta dengan transmisi matic yang sangat dibutuhkan oleh para supir sekarang karena di semua penjuru jalan macet, sehingga untuk mengurangi kelelahan kaki supir harus dipikirkan untuk membuat varian Chassis dengan transmisi matic. Hino, jagoan cari duit di jalan. Mau sukses, pakailah